Giant kan? Kita ketuk lagi. Awak tengah buat apa tu? Ubah suai? Ubah suai kedai awak ke? Betul tu. Semalam kan dekat kedai. Mama tak apa-apa. Ratu tiba-tiba aja runtuh. Habis semua barang jualan kita jatuh. Rumah kita pun dah lama sangat dan dah mula rebut. Tak apa, Mama. Tak payah risau. Saya akan kumpul duit belanja untuk bina semula rumah ni. Kamu ni kan, kamu fikir berapa kos untuk buat ubah suai ni? Kedai kita ni pun patutkah ditukar kedai sebenarnya? Manalah kami ada duit yang banyak tu. Jadi saya fikir saya akan buat ubah suai dengan sendiri. Tapi sayang ia tak berjalan lancar. Baik saya lupakan aja niat saya tu. Jomlah kita pergi bincang dengan Doraemon. Doraemon! Hei, awak dah balik ya? Awak tengah buat apa ni? Wah, sedap betul lah baunya. Saya tengah suruh robot pekerja ni panggangkan stik untuk saya. Apa robot pekerja awak cakap? Yelah, hanya dengan masukkan kad pekerja pada slot robot ni, robot ni boleh buat macam-macam kerja mengikut kad tu. Sekarang ni saya baru masukkan kad pekerja sebagai chef. Kad lain adalah seperti tukang kebun, tukang kayu dan banyak lagi. Kad tukang kayu pun ada? Boleh ke dia buat ubah suai rumah saya? Mestilah boleh. Tapi kenapa awak tanya macam tu? Robot pekerja tukang kayu, Encik Tak Suan. Kalau pekerja tukang kayu serah pada saya, kacang aja. Tapi masalahnya, boleh ke robot kecil macam ni buat kerja-kerja ubah suai? Nanti rosaklah pula. Baiklah, tak payahlah marah. Saya faham. Saya akan mulakan kerja sekarang. Kerja nak siap. Lagunya. Kediaman 30 tingkat. Renovasi rumah Giant secara besar-besaran. Tingkat 30 ni ialah bilik Nobita. Wah. Wah, hebatnya pemandangan ke atas ni. Encik Tak Suan, macam mana dengan bilik tidur saya? Jom kita pergi tengok. Ia hasil kerja metalik popular di kalangan robot. Nampak macam tak berapa selesa lah. Mama, habislah mesti Mama akan marah dengan saya nanti. Encik Tak Suan, boleh tak ubahkan ke asal balik? Ya, baiklah. Nasib baik tak apa-apa ya. Sekarang dah tahu kan tentang kehebatan Encik Tak Suan tu? Dah tentulah. Dengan kehebatan macam tu, senanglah kerja. Jadi bolehlah awak tolong ubah suai rumah saya. Saya tak nak buat. Kenapa pula tak nak? Macam tu ke adab bila nak minta tolong seseorang? Saya tak sukalah dengan orang yang tak ada adab ni. Doraemon, boleh tak awak buat sesuatu? Tak bolehlah. Encik Tak Suan tu jenis robot yang mudah naik angin. Encik Tak Suan, maafkan saya. Giant! Saya memang agak biadab dengan awak tadi. Tapi demi Mama, saya nak ubah suai kedai dan rumah saya yang lama tu. Jadi saya harap dapatlah awak tolong saya, ya? Sudahlah, jangan berlutut. Jadi maksudnya awak akan bantu saya, kan? Ya, boleh aja. Sebelum tu, awak mesti ikut syarat dan juga peraturan saya. Jadi anak didik? Ya, syaratnya ialah awak kena jadi anak didik saya. Awak kena berusaha untuk penuhi syarat tu, baru saya akan bantu awak. Itu aja ke syaratnya. Kalau macam tu memang kacang je lah. Apa yang awak buat ni, ha? Budak ni, takkanlah itu caranya jawab dengan yang lebih tua. Sepatutnya awak tunjukkanlah kepala dan cakap, tolong tunjuk aja ya. Ya, baiklah. Tolong berikan saya tunjuk aja. Macam tu lah.
buat renovasi. Saya akan buat dengan cara percuma. Budak ni kan, kenalah fikir dulu sebelum bercakap dengan pelanggan. Bagus juga tu. Boleh tak kalau awak buat air pancut di halaman rumah ni? Kacang aja tu. Hebatnya. Bajunya dia menggali. Cepatlah sikit angkat tanah tu. Dah lajulah ni. Bawa simen ke sini ya. Saya tengah bawalah ni. Ambil kayu. Saya memang dah ambil dah. Ketuk paku. Bah. Nak buat tu tak boleh. Kalau nak ketuk paku, bukan guna daya pegang aja, tapi daya seluruh lengan. Rapatkan sikit lengan, barulah ketuk sekutnya. Kenapa awak tak cakap pada awal-awal tadi? Dah selesai. Macam dekat Venice lah. Tak sangka betul kami dah buat binaan yang macam ni. Shizuka, dia tak ada ke? Macam tak ada orang aja. Saya ingatkan nak buat ubah suai untuk bilik mandi di rumah Shizuka tadi. Hey, apa kata kita buat kejutan sementara dia tak ada kat sini? Boleh aja. Giant, pergi bawa batu yang digunakan untuk buat kolam mandi. Baiklah, serahkan pada saya. Bagus, macam itulah. Kerana 100 biji batu baru cukup. Baiklah, saya 100. Gaji telefon patut ke ditukar kedai si boneka? Tambah lagi semangat. Baiklah Encik Tak Suan, apa lagi kerja yang saya kena buat? Giant, bertambahlah. Giant, awak, saya dah balik. Saya nak terus mandilah. Pelik betul lah. Memang jauh ke jalan untuk ke bilik air? Hah? Apa yang dah berlaku ni? Dia dah sedarlah. Giant, awak tak apa-apa ke? Alamak, rumah Shizuka macam jangan mana? Jangan risau. Encik Tak Suan dah siapkan semuanya tadi. Giant, jangan paksa sangat diri awak tu. Dia yang buat seorang, maknanya saya dah gagal jadi anak didik. Memang habislah harapan saya. Jangan rasa macam tu. Encik Tak Suan. Giant, awak fikir yang awak tak membantu dengan bawa semua batu-batu tu ya? Sebenarnya awak dah bantu selesaikan separuh kerja kita. Banyak juga yang awak bantu. Kalau macam ni maknanya? Giant lulus jadi anak didik awak. Macam yang saya janji, saya akan ubah suai rumah kedai awak. Terima kasih banyak-banyak ya, Encik Tak Suan. Bagus. Baiklah, mari mulakan. Dia tengah buat apa tu? Dia baca struktur kedai ni dengan menggunakan mikroskop tiga dimensi. Boleh ke buat, Encik Tak Suan? Sebelum kita mula, Giant, cuba awak baiki rak barang ni dulu. Saya baiki. Kalau nak ketuk paku, bukan guna daya pegang je, tapi daya seluruh lengan. Rapatkan sikit lengan, barulah ketuk sekuatnya. Baiklah. Dah siap dah, Encik Tak Suan. Wah, kalau berusaha mesti berjaya. Encik Tak Suan, lepas ni saya nak kena buat apa lagi? Tak ada. Dengan ini ubah suai dah berakhir. Baki rak tu aja ke? Belum buat apa-apa renovasi kan? Ya, betul tu. Rumah kedai ni dah lama. Betul, tapi masih bagus dan kukuh. Tukang kayu yang buat kedai awak ni ada kemahiran yang bagus. Saya tahu rumah kedai awak ni memang dah lama. Tapi tiang dan paku-pakunya tak bengkok walaupun untuk 1 milimeter. Kalau dijaga dengan baik, boleh tahan sampai 100 tahun tau. 100 tahun? Hebat betul. Satu lagi, walau berapa banyak bangunan didirikan, rumah kedai awak ni akan jadi satu warisan yang tak dapat diganti oleh bangunan baru. Macam tu ya. Betul juga tu kan? Apa? Rak tu dah dibaiki ke? Mama. Rupanya kamu pandai baiki ya. Terima kasih ya anak mama.
Mama, kalau ada apa-apa yang rosak, saya akan baiki. Jadi, teruskanlah berniaga di kedai ini. Itu memang dah tentulah. Mama akan berniaga di sini sampai akhir hayat. Encik Tasuan, terima kasih banyak-banyak ya. Encik Tasuan, terima kasih untuk hari ini ya. Eh, budak ni. Saya tak ada buat apa-apa pun lah. Muka dia merah lah. Cuma juga, Wani. Mana ada?